Program khas COVID itu benar. CIB akan terus membawakan isu-isu berkaitan COVID-19 kepada rakyat supaya rakyat memahami betapa seriusnya kesan pandemik COVID-19 di negara. CIB juga akan menyiarkan liputan mengenai pengorbanan petugas barisan hadapan, nasihat dan temuramah khas bersama individu yang terlibat dalam kes COVID-19 di seluruh negara. CIB siri pertama telah disiarkan pada 22 Mei lalu dengan jayanya serta menerima reaksi positif orang ramai. Seperti kita lihat dalam siri satu, ia telah diterbitkan secara berjayanya dengan menghasilkan intipati-intipati kesedaran berkenaan dengan COVID-19. Bagaimana mesej itu sampai kepada rakyat? Kerana kita ni sebagai media, kita juga adalah frontliner yang membawa tanggungjawab menyedarkan rakyat betapa seriusnya pandemik COVID-19 di negara ini. Dan saya rasa CIB ini mampu membawa satu perubahan yang drastik terhadap diri rakyat. Kerana kita lihat seperti mana liputan-liputan, terutamanya liputan eksklusif dari dalam kontena maya itu, sedikit sebanyak telah sampai mesej itu kepada rakyat supaya mereka mematuhi SOP dan sebagainya. Bagi siri kedua, penerbit CIB Nur Syamimi Syahira Saripan berkata intipati yang lebih menyentuh perasaan akan dibawakan. Motifnya bagi menyedarkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan keselamatan demi mengelak dijangkiti COVID-19. Pada minggu lalu dan pada minggu ini pastinya kita menyediakan laporan-laporan yang lebih komprehensif, laporan yang konkret, eksklusif. Seperti contoh kita ada laporan kontena mayat yang disediakan oleh wartawan Mohan Chin Asami dan juga jurukamera Azam yang kita akan kongsikan pengalaman mereka berada di dalam kontena mayat itu sendiri, dan kita bawakan laporan dari Sarawak mengenai cara pengurusan dan juga pengemubian jenazah dan mayat COVID-19 di Bintulu. CIB diselaras oleh penerbit eksekutif Fatil Hidayat Ghazali dan turut disertai oleh dua lagi penerbit iaitu Andy Reza Rohadian dan Grace Aisyah Humairah Kedayan. Saksikan CIB siri kedua pukul 9 malam ini di TV1 dan saluran berita RTM. Saya menggigil sebenarnya. Air mata saya sebenarnya mengalir. Saya memang cukup sedih. Masa zaman lunda tu, dekat sebulan juga saya tak balik. Tak boleh, kita takut. Ada yang meninggal dengan usia yang terlalu muda. ICU.